Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria anda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan anda dalam menyaksikan acara pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah pelayatnya. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Baiklah, dah terlebih dahulu saya mengusikan dua info semasa yang berlaku di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekala elektrik di kawasan Simpang 84 Sengkang 70, Simpang 84 Sengkang 92, Jalan Seri Maharaja dan Jalan Rasau Bypass akan berlaku pada hari ini, Khamis 26 Oktober 2023, bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 5 petangnya. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan earthing modification di stesen-stesen elektrik dan gangguan bekalan. Ini adalah sekitar 5 ke 15 minit iaitu semasa pensuisan sahaja. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklumnya tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat seterusnya iaitu mengenai dengan pejabat unit dakwah daerah Blight akan mengadakan majlis malam Mahabbah Rasul sempena sambutan Maulid Rasul tahun 1445 Hijrah, yang mana ianya akan diadakan pada hari ini juga ya, Khamis 26 Oktober 2023. Bermula pada jam 6 petang dan majlis ini akan bertempat di bangunan Banglo Persatuan Sinar Islam PSI Kuala Belait. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Okay, pengalaman menangkap udang galah ni sejak dari umur 15 tahun lah dulu. Caranya tani mesti melihat keadaan air lah. Indah juanya orang terlampau tawar, indah juga terlampau masin, ada andanya lah. Ikut cuaca juga, arus air pasang surut, sama tempat-tempat yang pernah dia anu lah di diaga untuk memancing. Udang galah adalah jenis udang air tawar yang prosesnya cukup cerah untuk dibudidayakan secara besar-besaran. Selain mudah dipelihara, keunggulannya udang galah adalah tahan terhadap serangan hama dan ukuran tubuh badannya besar dan rasanya yang mirip dengan lobster. Bagi kalau memancing, kami selalunya menggunakan macam umpan udang ataupun cacing lah. Jadi kalau boleh, macam selalunya kami mencuba dulu, habis itu sudah tahu tempat-tempatnya, di sana tah lubuk-lubuk kan di diaga untuk menangkap udang ini. Bagi memancing lah. Sama selalunya kalau tem hujan lah, hujan baru tah nyorang kami cuba tu untuk kami mencuba tu untuk memancing ini. Pasal kalau sentiasa panas air atau masin, jadi indah jauh berapa kan udang atau bagi memancing. Kalau bagi merambat, merasai juga merambat kami kan beda-beda kan kalau memancing merambat. Boleh juga dicuba di mana tempatnya toh. Indah kira kadang nyorang kalau air masin-masin pun ada kalau udang kalau memancing kalau merambat lah. Dicuba dulu, diumpan dulu tu, umpan macam barasum supaya udang itu ada, baru tah dirambat tu, ikut musimnya jolah. Udang galah apabila menampakkan hasil tangkapan, pasaran tidak pernah surut di kalangan restoran, gerai-gerai
Udang galah ini merupakan udang air tawar, beradaptasikan dengan baik di air payau. Udang galah berasal dari keluarga Palamoniidae. Terdapat 19 jenis udang air tawar. Udang galah tersebut dikelompokasikan sebagai udang galah tempatan. Kalau pengalamanku menjaga ni, indah pulang menjaga dari damit lah, macam menternak, macam membreeding dari damit tu indah. Kami macam menangkap, habis itu kami hidupkan untuk dijual. Kadang-kadang ulih kami harian ini dah banyak, jadi kami hidupkan dulu. Kami impunkan, gumpul sampainya banyak, sampai seminggu, dua minggu. Sudah banyak ulih itu, kadang-kadang ada orang yang membooking untuk membeli 2 kilo, 3 kilo, baru kami jual. Untuk penjagaannya, mesti ayam itu sentiasa bersih lah. Sama penukaran ayam itu, kalau sekiranya kotor, mesti ditukar tu ayam itu. Sama pemakanannya mau dijaga. Kadang-kadang kalau yang basar itu, kami bagi udang hidup yang damit. Supaya nyorang ayam itu indah kamah apabila makan udang itu. Kalau macam udang-udang damit itu, kami bagi baras ataupun sum. Tapi indah dapat terlampau banyak. Takut ayamnya itu lekas kotor, kamah. Muatannya mesti memakai tempat basar untuk melihara yang banyak. Lagipun kami, macam aku lah, pengalamanku, aku indah memelihara ia dari damit sampai basar. Aku memelihara untuk ia hidup, untuk dijual. Ini orang supaya fresh untuk orang pembeli lah. Sehingga saat ini, udang galah banyak ditemukan di sungai atau danau yang langsung banyak penggemar kaki pancing udang galah akan turun ke sungai mengikut keadaan cuaca dan pertukaran air sungai menjadi faktor udang galah menjadi buruan. Warna kulit udang galah umumnya berwarna kebiruan sedikit kehijauan. Kadang ditemukan juga udang galah ini berwarna sedikit kemerahan. Perubahan warna ini mempengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya sebagai proses adaptasi fisiologis udang air tawar. Perubahan warna juga dipengaruhi oleh kandungan estextin dari protein yang dikonsumsikan udang. Musimnya selalunya kalau hujan, 2-3 hari, lepas satu panas tiap sehari, besoknya boleh sudah dicuba tuh untuk mancing udang itu. Sama ikut lihat keadaan air pasang surut. Selalunya air udang ini makan air bergerak pasang lah. Air surut ada juga tapi kurang. Sama kalau terlampau indah berarus, indah juga berapa mau. Sama ikut keadaan airnya kabut ataupun indah kabut. Kadang-kadang hujan itu terlampau batah kan, lebat. Jadi airnya itu mencoklat. Mungkin dia kesiring sedikit. Indah luan ke tanah. Sepintas, udang galah jantan dan betina dapat dibezakan berdasarkan bentuk dan ukuran kakinya. Udang galah jantan jauh lebih besar dari udang galah betina. Seluruh permukaan kaki udang galah jantan dan betina ditumbuhi duri. Perbezaan secara lengkap antara udang galah jantan dan betina akan jelas nampak apabila digandingkan.